tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semua. Maka jangan pernah buat susah hidup kita. Salah satu cara untuk membuat hidup kita selalu dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, bertemu dengan orang-orang yang baik, itu dengan cara di dalam salah satu kitab, yaitu Nushatul Majalis wa Muntahabun Nafais, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Beliau meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rab, amal apa yang Engkau sangat senangi?" Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ingin lebih tahu bahwa dari sekian ibadah atau amal yang beliau laksanakan sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu salat, zikir dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Saya lebih senang wahai Musa jika amalan yang kau laksanakan, kau lakukan meskipun nilainya menurut engkau adalah sederhana dan sedikit, yaitu ketika engkau bisa menolong sesamamu, ketika engkau bisa bersedekah kepada siapapun, maka amal itu saya lebih senang daripada ibadahmu yang lain. Karena pada saat engkau menolong manusia, pada saat engkau bersedekah kepada sesamamu, khususnya kepada orang-orang yang susah dan butuh pertolongan, pada saat itu saya sedang berada di sampingnya." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ahabbul a'mali ilallah antaduhulu ala ahika surura." Amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau memasukkan kepada saudara-saudaramu perasaan senang, perasaan gembira, perasaan bahagia. Inilah amalan yang sangat dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amal-amal yang berkaitan dengan orang lain, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa demikian? Karena salat yang kita lakukan itu hanya untuk diri sendiri, puasa yang kita lakukan hanya untuk diri sendiri, kemudian haji dan umrah yang kita kerjakan itu pun hanya untuk ibadah diri sendiri. Tetapi coba bayangkan ketika ada saudara-saudara kita masuk kategori fakir, masuk kategori miskin, ataupun berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, kemudian kita membantunya, kemudian kita menolongnya, maka itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, karena Allah bersama dengan mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dalil di dalam Al-Qur'an dan di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang keutamaan, tentang kemuliaan, tentang fadilah, pahala, apakah itu sedekah dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, orang yang gemar bersedekah kepada sesamanya, hadirin yang dimuliakan Allah, bukankah di dalam Al-Qur'an akan dibalas minimal 10 kali lipat? Di ayat lain minimal 700 kali lipat. Di ayat lain dibalas tanpa batas. Bisa dibayangkan hadirin, kalau kita misalnya ingin supaya rezeki kita lebih lancar dibanding sebelumnya, supaya rezeki-rezeki datang kepada kita tanpa bekerja, itu jauh lebih cepat kita mendapatkan keberkahan hidup daripada materi itu, uang itu disimpan di bank. Kalau di deposito di bank, itu butuh waktu sampai sekian bulan, dan itu pun bunganya, hadirin yang dimuliakan Allah, diperdebatkan oleh ulama tentang halal haramnya, sekalian bunganya itu hanya sekian persen. Tapi ketika kita menabung di jalan Allah Subhanahu wa taala,
hanya kelihatannya uang kita itu pergi, hanya kelihatannya harta kita itu berkurang, tapi Nabi garansi, manakah samalun bisa datang, harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah seorang hamba. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, ternyata sedekah yang kita lakukan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Bisa dibayangkan hadirin, setiap hari kita mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian kita berkata kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, yang disengaja maupun tidak disengaja, itu kita harus yakin semoga Allah mengabulkannya, mengampuni kita, tapi itu belum tentu. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara yang sangat membutuhkan bantuan, maka tanpa kita mengatakan ampuni saya ya Allah, maka diampuni dosa-dosa kita. Inilah dahsyatnya bersedekah kepada manusia atau kepada makhluk yang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga padilannya itu luar biasa. Mungkin kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan balasan, ya, mengharapkan ganjaran dari orang itu, kan tidak ada pahalanya. Karena kita memberikan sesuatu tidak mengharapkan balasan dari mereka, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin kita memberikan sesuatu kepada sesama tidak ikhlas. Ya, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Memang kita tidak ikhlas, mungkin terpaksa. Tetapi karena manfaat yang dirasakan oleh orang yang kita berikan, lalu dia berdoa, ya Rab, berikan kesehatan hambamu itu, ya Rab, lapangkan rezekinya hambamu itu, ya Allah, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Coba bayangkan hadirin, kita tidak mendapatkan pahala karena tidak ikhlas, tetapi kita mendapatkan doa yang melangit karena doanya orang yang kita bantu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian diantara manfaat sedekah, kata Nabi, dau mardakum bis sadaqah. Jika ada diantara kita yang sakit, sudah berobat kesana kemari, maka Nabi menganjurkan, sembuhkan orang sakitmu dengan jalan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan, innamas sadaqatu tutfi'u ghadabur rabb, sesungguhnya sedekah-sedekah itu akan menjauhkan kemurkahan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia masih banyak dalil, masih banyak ayat, masih banyak hadis. Kemudian nanti di alam barzah, sedekah ini sangat dibutuhkan hadirin. Makanya setiap manusia yang meninggal, yang paling disesali adalah sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Andaikan mati bisa ditunda ya Rab, maka tundalah meskipun sesaat. Untuk apa? Fa asaddaka, saya ingin memperbanyak sedekah. Tapi penyesalan saat itu tidak berguna lagi. Saking pentingnya sedekah ketika manusia sudah berada di alam barzah, telah meninggalkan dunia. Ya, jangankan di alam barzah hadirin, pada saat kita sedang sakaratul maut, harta yang kita bangga-banggakan selama ini, harta yang kita hitung-hitung siang dan malam, ternyata di saat sakarat pun kita tidak, di saat sakarat pun harta itu tidak bermanfaat lagi. Yang bermanfaat saat itu Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermanfaat saat itu kata Allah, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan muslim. Muslim yang menjadi dermawan sebelum meninggal. Manfaat sedekah di alam barzah adalah akan melapangkan, meluaskan kuburan. Jadi orang yang dermawan di dunia ini hadirin yang dimuliakan Allah, maka insya Allah termasuk penghalang, terhindar dari azab dan fitnah kubur. Kemudian Nabi katakan, nanti di padang mahsyar, ketika matahari tinggal satu jengkal, apa fungsinya sedekah di dunia kita untuk di sana? Rasulullah bersabda, almaru tahta dilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang akan bernaung di bawah sedekahnya waktu di dunia. Bayangkan 50 ribu tahun kita akan berdiri menghadap kepada Allah, tidak pernah bergerak hadirin, berdiri 50 ribu tahun. Matahari tinggal satu jengkal.
maka pada saat itu keringat manusia bukan dari atas jatuh ke bawah, tapi keringat manusia dari bawah naik ke atas. Ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai paha, ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai leher, bahkan ada yang tidak kelihatan karena tenggelam di keringatnya. Maka bersyukurlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan dirinya dari sifat bakhil, kikir selama hidupnya di dunia. Kemudian nanti di neraka apa fungsinya sedekah? Nabi pernah berwasiat kepada Fatimah, Aisyati Aisyah, wahai Aisyah, bentengilah, jauhkanlah dirimu dari neraka. Beliau berkata, ittaqin nar walau bisikki tamrah. Ya Aisyah, jauhilah dirimu, bentengilah dirimu, jagalah dirimu, hijabilah dirimu dari neraka jahannam dengan cara sedekah meskipun satu biji kurma. Coba bayangkan hadirin, begitu berharganya satu biji korma kalau cuma itu kekayaan kita, lalu bisa dirasakan orang lain. Sedekah tidak mesti uang, sedekah bisa dengan ilmu, sedekah bisa dengan tenaga, sedekah bisa dengan harta dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah membimbing kita urutan-urutan yang semestinya kita bantu selama kita hidup kita. Di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jari sil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fahura. Ini seandainya kita punya kelebihan atau mau membantu sesama kita, maka ini termasuk urutan-urutannya dan tidak boleh diselisihkan. Yang pertama kata Allah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan jangan sekali-sekali mempersekutukan dengan Allah. Ini memang penting karena tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, nah ini zaman dimuliakan Allah, yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu secara umum, baik dengan kata-kata jangan pernah kita sakiti, apalagi dengan perbuatan atau sikap jangan pernah kita sakiti. Tetapi ketika orang tua kita butuh, orang tua kita sudah usur apalagi sakit-sakitan, maka salah satu cara berbakti kepada orang tua memenuhi hajat-hajatnya. Jangan dulu menolong orang lain sebelum kita menolong orang tua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wabisil kurba adalah karib kerabat. Kerabat dulu, saudara dulu, ipar dulu, lagu dulu, sepupu dulu, baru orang lain. Meskipun saudara itu tidak perhatian sama kita, meskipun saudara itu jahat sama kita, meskipun saudara itu memusuhi kita, tapi bersedekah kepada mereka itu sangat penting. Daripada orang lain yang memang karena suka sama kita, senang sama kita, membantu kita. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena senang membantu sama kita, itu sebenarnya bukan sedekah. Ya saling membalas dalam bentuk kebaikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka perhatikan keluarga yang sangat membutuhkan bantuan. Apakah bantuan berupa harta, apakah bantuan berupa tenaga, maka dahulukan mereka. Apalagi kalau cuma saudara pinjam uang 500 juta dan kita di kampung itu dikenal orang kaya, tidak usah pinjami, tapi sedekahkan uang itu, karena kita akan dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala keluarga. Tapi kalau kita bersedekah kepada orang yang tidak punya hubungan darah dengan kita, maka cuma dapat satu sedekah, dapat satu pahala, namanya pahala sedekah. Kemudian setelah itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adalah wal yatamah, anak yatim cari dulu sebelum cari yang lain. Setelah keluarga cari anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum balik. Ini kewajiban kita kata Nabi. Nabi pernah bersabda, ana wa kafirul yatimi hakasa fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim piatu, seperti ini posisiku dengan mereka di hari kemudian. Tidak ada pemisah dengan Nabi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah anak yatim sudah kita bantu, sudah kita tolong, wal masakin,
Yang keempat adalah orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang hidup apa kehidupannya tidak tercukupi, ada tetapi tidak pernah cukup. Maka itu kita harus bantu mereka. Kalau kita ingin menolong, kalau kita ingin bermanfaat dunia sampai di akhirat. Kemudian yang kelima, wal jarisi qurba, tetangga dekat kita. Kemudian tetangga jauh. Nah, tetangga ini dalam agama ada tiga komponen. Yang pertama, tetangga punya tiga hak dari kita. Yang kedua, ada tetangga punya hak kewajiban dari apa hak dari kita, dua. Yang ketiga, ada tetangga cuma satu haknya. Maka kalau kita ingin berbagi, perhatikan ini hak mereka. Yang pertama, ada tetangga, tetangga satu agama, kemudian satu keluarga. Ini punya hak tiga bagian dari kita. Kemudian yang kedua, tetangga seagama. Ya, seagama ki. Maka punya dua bagian dari kita. Kalau kita mau bersedekah, kita mau membantu. Kenapa? Karena dia seagama dengan kita. Yang kedua, karena bertetangga dengan kita. Yang ketiga, yang satu haknya. Yang mana itu? Bertetangga ki saja, tapi agama beda. Dengan kata lain, orang kafir. Ketika kita ingin memberikan sesuatu, ada kelebihan makanan, ada buah-buahan yang kita miliki, dan kita mau bersedekah hadirin, maka berikanlah kata Nabi yang paling dekat, pintu rumahnya dari rumahmu. Itu lebih penting. Jangan memberikan dulu kepada yang jauh, boleh, karena kita memang orang dermawan, kasih semua orang, tapi utamakan yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Itu lebih dahsyat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasahibi bil jambi, dan teman sejawat. Teman menurut Ibnu Katsir adalah teman yang ditemani ketika melakukan safar, perjalanan. Tapi ada ulama tafsir mengatakan teman di sini adalah teman di tempat, di kampung, ataupun teman ketika kita melakukan perjalanan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabnas sabil adalah orang yang melakukan perjalanan yang melewati kita. Ada yang mengatakan tamu-tamu kita. Kalau ada tamu di rumah hadirin, maka 3 hari 3 malam itu kewajiban kita untuk memberikan kepuasan, pelayanan. Tapi kalau sudah hari keempat, maka hukumnya melayani tinggal sunnah. Dan Nabi katakan, ketika ada tamu bertamu di rumahmu, maka dia akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupanmu dunia dan akhirat. Tapi ketika dia pergi dari rumahmu setelah bertamu, maka dia akan menghilangkan seluruh keburukan-keburukan yang ada di rumahmu selama ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, wa ma malakat aimanukum. Kata Nabi adalah hamba-hamba sahayamu. Sekarang tidak ada hamba. Berarti kalau di rumah ada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Kalau di toko ada namanya buruh karyawan atau burutannya karyawanta, maka jangan hanya gajinya diberikan, tapi berikan sedekah, karena mereka itu di bawah kekuasaan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang diberikan pahala-pahala yang saya gambarkan tadi. Tapi ketika kita tinggalkan itu, apa yang terjadi? Inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fahura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan dan membangga-banggakan diri. Siapa mereka yang dianggap sombong di dalam Al-Quran ini? Adalah mereka yang allazina yabhaluna, mereka yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Subhanallah, na'udzubillahi min salih, wa yaktumuna ma'atahumullahu min fidli, dan mereka menyembunyikan, tidak menggunakan apa-apa yang Allah telah titip kepada mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti meninggal. Maka ketika Allah memberikan kelebihan dalam bentuk apapun kepada kita, gunakan sebaiknya untuk mendapatkan ridanya Allah, dan terutama untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semua. Maka jangan pernah buat susah hidup kita. Salah satu cara untuk membuat hidup kita selalu dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, bertemu dengan orang-orang yang baik, itu dengan cara banyak menolong, membantu, bersedekah sesama manusia, terutama yang disebutkan di ayat itu tadi. Semoga khutbah ini bisa bermanfaat.